Oh, boleh lagi. Jadi kalau orang tak faham tentang masalah pengharaman ini, dia kata, ah, ayat Quran kan ada. Nah, boleh minum arak, cuma nak semayang tak boleh minum. Oh, dia pakai ayat ni habislah. Nah, punah. Baik, kemudian yang kedua ialah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Iaitu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang arak dan judi. Nah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Katakanlah wahai Muhammad, itu adalah ithmun kabir. Banyak masalahnya, dosa yang amat besar. Wa manafi'u linnas. Tapi ada kebaikan. Wa ithmuhuma akbar. Tetapi kebaikan lebih teruk. Ha, itu. Yang kedua. Lalu peringkat yang ketiga barulah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, arak, judi, sembah berhala, tandung nasib, semua itu adalah merupakan perkara yang haram. Fajtanibuh, jauhilah. Jadi dengan sebab itu, muslimin, muslimat, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, bahawa kita dapat kesimpulan pada hari ini bahawa penurunan Al-Quran penuh dengan keberkatan bagi mereka yang menuruti Al-Quran itu sendiri. Jadi insyaAllah, sehingga kita jumpa lagi pada episod yang akan datang, kita tutup majlis kita ini dengan lagu ataupun doa khatam Al-Quran secara beramai-ramai. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما جهلنا علمنا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sehingga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.